Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di belakang Pemda Kantor Bupati Lampung Timur. Ini di Dinas Pendidikan tepatnya. Ini lagi di atas sambil menunggu dipanggil oleh pemeriksa. Nanti kalau ada kesalahan nanti dihubungin. Kita buat video dulu untuk dokumentasi kawan-kawan. Inilah suasananya Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur di tengah hutan, guys. Nggak tahu ini kapan mau jadi kota gede. Itu temannya Pak Bujar yang lagi nunggu, kasihan. Karena kalau lagi di dalam itu banyak banget yang ngadep, jadi nggak ada tempat duduknya, nggak ada kursinya, jadi pusing. Ini suasananya itu di itu kantor Bapeda, terus itu sampingnya kantor Satpol PP. Untuk yang ke kanan itu arah ke kantor DPRD, BKD belakangnya dan seterusnya. Termasuk Samsat, Dukcapil itu di belakang sana, itu masih banyak banget. Ya beginilah suasananya. Dan ini tempat yang favorit buat saya. Saya sering kalau kesini ya nongkrong-nongkrong di lantai ini, kayak orang bilang. Mungkin kalau teman-teman Lampung Timur, teman-teman yang di Dikdas, SD, SMP itu nggak asing dengan gedung. Nggak asing dengan gedung ini. Ini gedung yang wah. Kalau yang ini ya asing. Kalau saya ya biasa aja sih di area sini. Kalau di dalam saya nggak enak kalau mau buat video. Panas, capek. Ya beginilah. Karena menunggu itu sangat menjemukan. Ini menunggu dipanggil. Karena kalau enggak dipanggil ya kita enggak bisa ngadep karena bergantian. Karena saking banyaknya yang ngadep ya. Ini enggak tahu kabel banyak banget, kabel apa ya? Kayaknya kabel LAN sih. Kabel LAN, tapi kok enggak terawat itu parkiran mobilnya. Ini banyak banget kabel sih. Kabel kalau di atas ya terserahkan begini. Gak tahu masih dipakai apa enggak. Itu musolanya sangat kecil, guys. Musolanya sangat kecil, jadi ya gitu deh. Soalnya sangat kecil. Ini videonya nggak lama-lama, cuma 5 menit aja ya. Yang penting ada dokumentasi, karena ini dokumentasinya udah mau habis. Kalau habis nggak bisa upload lagi nanti. Di suasana di lantai atas gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur. Jadi, sebenarnya itu banyak teman-teman sih, banyak. Saya dari 2009, 2010, 2011, duh, udah lama banget berarti. Sebenarnya udah capek, udah waktunya istirahat. Udah waktunya fokus cari uang. Bentar lagi anak-anak itu udah butuh biaya untuk pendidikan. Tapi ya gimana lagi, masih dibutuhkan ya.
terpaksa lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.